Hari ini aku nak share dengan korang semua apa yang ada dalam special episode siri Ultraman Decker. Tapi sebelum tu, siapa yang nak beli baju Cybercop ni, korang jangan lupa untuk klik link yang aku letak dekat bio kat TikTok aku. Kalau korang tengok kat YouTube, ada kat ruangan description lah. Yang tengok kat Facebook pula, ada kat ruangan komen link untuk beli baju Cybercop ni. Untuk makluman korang, special episode ni bukanlah episode yang ke-6. Special episode ni kalau kita tengok, dia lebih macam dokumentari je lah. Dalam episode ni, macam lebih nak menunjukkan siapakah pihak yang bertanggungjawab mencipta dan mereka senjata-senjata yang digunakan oleh pasukan God Select untuk menyerang raksasa-raksasa. Walaupun episod kali ni tak menunjukkan jalan cerita Ultraman Decker berlawan dengan raksasa, tapi aku pujilah usaha Suburaya untuk buat benda ni. Melalui special episode ni, Suburaya seolah-olah nak menunjukkan bahawa di sebalik kejayaan pasukan God Select menumpaskan raksasa-raksasa, ada pasukan lain yang sedang bertungkus lumus menyediakan senjata untuk pasukan God Select. Dalam agensi TPU yang menguruskan pasukan God Select dan di dalam division TPU teknologi, di sinilah terletaknya satu unit yang bernama Special Section 3 yang bertanggungjawab mereka dan membangunkan senjata-senjata yang akan digunakan oleh pasukan God Select. Antara senjata-senjata yang telah dicipta oleh Special Section 3 ni ialah seperti Nusa Desai, God's Falcon dan juga God's Hawk. Sejak 10 tahun lalu, masa Ultraman Trigger masih lagi melindungi bumi, unit ni lah yang dok berusaha untuk mencipta pelbagai jenis senjata dan buat maintenance kat senjata-senjata yang diorang cipta. Tapi dalam waktu Ultraman Decker melindungi bumi ni, unit Special Section 3 ni mengalami masalah kekurangan pekerja. Ada seorang je jurutera yang berada dalam unit ni yang bernama Masamichi Hota dan dialah yang bertanggungjawab terhadap semua urusan yang ada dalam Special Section 3 ni. Dalam special episode ni banyak tunjuk balik kenangan-kenangan Masamichi masa dia sedang berkhidmat ketika Ultraman Trigger masih lagi melindungi bumi. Pada waktu tu juga, unit ni dibantu oleh seekor alien yang bernama Marluru. Dah 10 tahun dah Marluru keluar dari unit ni dan menyebabkan Masamichi terpaksa bekerja berseorangan. Tapi sekarang, Marluru dah dipanggil balik untuk membantu Masamichi. So dalam episod ni, diorang berdua banyak berceritalah tentang benda-benda yang pernah diorang buat masa pasukan God Select yang lama masih ada. Tapi sekarang, semua pasukan God Select yang lama ni dah dihantar bekerja ke angkasa lepas untuk melakukan kerja-kerja pembangunan. Dalam episod ni juga ada part yang kelakar jugalah di mana Marluru secara tak sengaja telah memberitahu kepada Masamichi bahawa Kengo Manaka tu adalah Ultraman Trigger. Rahsia ni sebenarnya hanya diketahui oleh ahli-ahli pasukan God Select. Tapi sekarang Masamichi pun dah tahu dah siapa sebenarnya Ultraman Trigger. Masa Kengo Manaka mendedahkan bahawa dia adalah Ultraman Trigger, Masamichi sebenarnya berada di tempat kejadian. Tapi dia tak perasan apa yang sedang diperkatakan oleh Kengo pada masa tu sebab dia tengah sibuk buat kerja dia. So secara kesimpulannya, special episode ni nak tunjuk siapakah pihak yang bertanggungjawab mencipta dan menyediakan senjata untuk pasukan God Select. Tapi kat hujung special episode ni, Masamichi ada keluarkan satu plan untuk ditunjukkan kepada Marluru. Plan tu adalah plan untuk membina senjata baharu untuk pasukan God Select dan senjata tu bernama DG-001. Senjata DG-001 tu adalah hasil idea daripada Profesor Asakage. So kalau kita nak tahu apa benda senjata DG-001 tu, kita kena tengok episod-episod yang akan datang lah. Apa-apa pun memang baguslah Suburaya tunjukkan kepada kita siapakah pihak yang bertanggungjawab mencipta dan menyediakan senjata untuk pasukan God Select. Tak adalah kita tiba-tiba terfikir macam, tiba-tiba je ada senjata baru. Rupa-rupanya unit Special Section 3 ni lah yang menyediakan senjata-senjata baru untuk pasukan God Select.